Masih di Jalan Purworejo, Yogyakarta. Ini terusan dari video yang kemarin. Kira-kira nanti ini kita sampai wates ya, perbatasan antara Purworejo dan Yogyakarta. Simak terus videonya, kita melihat kondisi jalan baru, jalan yang sudah atau yang baru atau yang sedang dilaksanakan pengecoran incor beton. Ini jalannya masih buka tutup ya, jadi gantian. Kalau nggak salah posisi kali ini itu di Desa Bapang Sari, Kecamatan Begelen. Kalau nggak salah, saya pernah bikin video sebelumnya itu yang waktu jalannya masih aspal ya, belum diperbarui ini berapa bulan yang lalu, tapi saya lupa nama daerah-daerahnya. Mungkin yang tahu daerahnya bisa komen di kolom komentar ya. Terus ini yang mau request saya menelusuri desa mana atau kecamatan mana, kita bisa request ya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah tak baca. Di depan terlihat masih ada beberapa pekerja. Ini sepertinya sedang mengerjakan pinggiran jalannya ya, menguruk atau memperbaiki pinggirannya. Soalnya ini kan tinggi, kalau nggak diuruk jeru nanti ininya dalam. Jadi ini diuruk pakai batu-batuan gitu. Agak bingung ya kalau nggak dijelaskan ini daerah mana, di posisi sebelah mana. Saya yang bikin video aja jarang lewat sih, jadi agak bingung. Kalau mungkin yang sering lewat atau yang ingatannya tajam, pasti bisa kelingan. Nah, ini tuh di Desa Dadirejo kalau nggak salah ya. Saya hanya melihat di Google Map soalnya teman-teman. Kalau salah ya tolong dibetulkan ya. Jalannya mulus banget, kayak jalan tol ini. Tadinya jalannya sih aspal, lalu sebelah sini juga lumayan halus sih, maksudnya enggak rusak gitu kalau sebelah sini. Nah ini kan ini aspal ini. Ini halus, ini enggak seperti yang mana ya, sebelah selatan Pasar Grenetan sedikit itu rusak parah, agak gelombang-gelombang, tempel-tempelan gitu jalannya. Kalau sini termasuk masih bagus ini. Dulu saya pernah bikin video itu sampai sini, sampai jembatan ini tok. Terusannya ke sana, ke arah Jogjanya belum. Jadi ini sekalian saya teruskan nanti sampai wates. Ini masih ada jalan yang dicor beton loh. Pokoknya simak terus sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Yang bosan skip ya nggak apa-apa deh. Nah itu di depan sudah kelihatan yang dicor beton. Ini masih di Desa Dadirejo, Kecamatan Begelen ya teman-teman. Dulu itu saya pernah lihat jalan ini sebelum dicor. Sebelah jalan itu, maksudnya pinggir jalan itu di pondasi tinggi gitunya. Nah, tapi saya nggak sempat bikin video, saya cuma heran, cuma mikir ini buat apa gitu. Belum tahu kalau ternyata mau diperbaiki seperti ini, jalannya mau dicor beton seperti ini.
depan ada pertigaan nggak jauh dari sini itu ke arah kiri atau ke timur ya, itu ada stasiun Wojo. Tapi kalau saya belum pernah masuk ke stasiun Wojo lewat sini. Paling kalau lewat itu maksudnya kalau udah naik kereta dari mana ke Jogja gitu kayaknya lewat. Kalau masuk ke stasiun ini belum pernah. Terus saya ya cerita ini. Jalannya belum ada yang dicor beton lagi ya, apa karena mungkin masih bagus atau mungkin usul, kurang tahu saya. Ini sudah hampir sampai patus. Di depan ada tiang atau biru-biru itu, tetapi kok nggak ada tulisannya itu ya, saya kurang tahu. Biasanya itu menunjukkan batasan, tapi nggak apa-apa. Oke, sekian dulu ya, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share kalau ini bermanfaat. Oke, terima kasih.